nih, udah tuh janjian sama tour guide-nya jam 9. Ditelepon gak diangkat lagi. Iya, nah ini masalah. Ya, kok dari mana aja sih, Mel, lama kali? Macet, kak, maaf, lama. Udah jam berapa ini? Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Hari ini kita mau naik kapal dari Batam ke Pulau Abang. Jadi kota Batam ini dikelilingi dengan lautan dan pastinya banyak banget pulau-pulau di sekitarnya yang sangat kaya wisata alamnya, guys. Nah, untuk menuju Pulau Abang, kita akan melewati 6 jembatan, di mana selama 6 jembatan itu, guys, kita udah ngelewatin Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Singkat sejarah nih tentang Pulau Abang, terjadinya nama Pulau Abang berdasarkan sebutan dari adiknya Raja Teleng yang keluarganya apabila mau ke tempat abangnya selalu mengatakan, "Mari ke Pulau Abang." Kalimat ini terucap setiap kali mereka mau berkunjung ke Pulau Abang ketika itu dan hingga saat ini. Maka karena itu disebutlah Pulau Abang. Kali ini perjalanan kita ke Pulau Abang bersama tour guide yang akan menemani kita selama perjalanan, yaitu tour guide wisata Pulau Abang. Nah, jadi wisata Pulau Abang ini, kalau kita kepengen diving or snorkeling, kita harus melalui tour guide wisata Pulau Abang supaya kalian gak kesasar dan hanyut. Oke, guys, sekarang Resti dan siapa? Amei Chai. Oke, ini tuh host cuman kejar tayang gitu aja. Jadi sekarang kita udah berada di jembatan 6 ya. Jembatan 6 Pelabuhan Hasyim. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ke Pulau Abang itu tuh di sini. Terus dengar-dengar bisa nginep juga ya, Mei ya. Kalau bawa mobil di sini tuh bisa nginep juga dan dijamin aman. Nah, untuk perjalanannya berapa lama ke Pulau Abang dan kita bakal ke kapalnya juga. Nanti kita bakal berbincang-bincang dengan pengelola pokoknya yang ngerti banget sama Pulau Abang. Nah, ikutin Resti dan Amei Chai di perjalanan kita, di jam kita jalan di Pulau Abang. Yuk. And love is a prize. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Okay, guys, sekarang kita udah di depan kapal buat untuk ke Pulau Abang ya, Mei. Iya, betul sekali. Oke, okay. Mei, gimana perasaan Anda sebelum ke Pulau Abang? Perasaan gue tuh senang banget gitu loh. Iya. Oke, itu tuh Pulau Abang, semoga nanti Mei Chai ketemu jodohnya abang-abang pulau di sana. Oke, okay, untuk lebih jelasnya seperti apa Pulau Abang itu dan juga kita butuh waktu berapa lama, secara kita juga belum sarapan ya, Mei. Penasaran gak sih, Kak, sama Pulau Abang? Penasaran banget. Oke, okay, langsung aja kita udah bareng nih sama Bang Dedi, Bang Dedi Ru yang dikenal sebagai pengelolanya. Ini dia. Oke. Okay. Halo, gimana kabarnya? Baik. Baik. Oke. Boleh sapa dulu nggak pemirsa di rumah? Halo. Oke. Didi, ntar kita kalau ke Pulau Abang itu gimana sih biasanya kalau nyambut tamu itu, dari step awalnya atau gimana itu, gimana pun? Biasanya sih kalau dari kita dari sini kan jemput tamu itu jam 9 on time di sini. Perjalanan kurang lebih 15 menit. Terus nanti kita sampai di Pulau Abang ada briefing, nyiapin alat untuk snorkeling. Setelah itu kita berangkat ke pulau pertama, itu biasanya Pulau Dedap atau Pulau Pengalap kalau misalnya cuacanya buruk. Kita ada dua destinasi gitu. Okay. Wah, berarti kalau ke Pulau Abang kita butuh berapa lama sih di atas kapal? Kalau dari sini? Dari sini butuh waktu 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Iya. Nah, itu kalau ombaknya gimana ya? Tergantung cuaca juga. Iya, tergantung musim juga. Kalau bilang sekarang ya lumayan anginnya lumayan kenceng kan. Kalau bulan ini kita masih masuk bulan musim angin selatan. Okay. Jadi anginnya sedikit kuat.
ombaknya juga. Wow, kalau masalah ombak kayaknya Dedi udah paham banget ya. Selatan, utara kalau kita menjalan aja ya, Me. Ya, pokoknya kalau angin kencang banyak-banyak doa aja lah ya kan. Iya, doa. Oke, untuk masalah servisnya nanti di Pulau Abang kita bakal ngapain aja? Itu rahasia ntar ya, Det ya. Makanya ikutin kita terus tetap di Jam Kita Jalan. Let's make a night. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Nah, untuk perjalanan kita membutuhkan waktu sekitar 15 menit hingga 20 menit menuju Pulau Abang, guys. Seperti yang udah tour guide kita sampaikan, kalau cuaca sekarang itu lagi angin selatan. Di mana angin selatan itu ombaknya lumayan kuat. Apalagi paginya nih denger-denger abis badai. Wah, jadi kesimpulannya, kalian tahu kan gimana dakdikduknya jantung kita? Tapi selama perjalanan, sambil ngelihat pemandangan pulau-pulau yang indah, mengurangi rasa ketakutan sih. And this is Abang Island. The story of my life, I give the hope. I spend the love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Hai guys, kita sekarang berada di Pulau Abang. Ya, benar sekali. Nah, di mana Pulau Abang ini adalah kita trip pertama itu dari Batam ke Pulau Abang dulu ya, Det ya. Jadi dari Pulau Abang ini kita nanti briefing, persiapan pakai alat segala macem. Terus nanti dari Pulau Abang ini kita kemana lagi nih, Det? Kita ke Pulau Dedap. Pulau Dedap. Ya. Jadi Pulau Dedap itu ya kita snorkeling, ada pantai juga. Nanti kita di sana foto-foto, foto di underwater. Kak, aku mau kepo-kepo nih sama Bang Dedi. Di sini ngapain aja sih kita? Di sini kita sebelum mulai kegiatan snorkeling, kita nanti ganti baju dulu, ganti baju untuk berenang, terus ambil alat-alat snorkeling kayak sepatu bebek, kacamatanya, snorkelnya, sama pelampung. Setelah selesai itu kita briefing. Jadi kita setelah selesai briefing kita ke Pulau Dedap. Nanti setelah Pulau Dedap kita ke Pulau Rano. Jam 2 siang kita kembali ke sini makan siang. Jam 3 kita pulang ke Batam lagi gitu. Dalam waktu yang singkat dan berjalan dengan cepat. Tapi kita bakal seru habis-habisan. Benar. Jadi kalian yang di rumah takut-takut hitam, saya sarankan untuk sampai pelabuhan balik kanan gerak pulang ke rumah ya, karena di sini nggak ada cerita takut-takut hitam karena kita bakal seru-seruan. Oke, Det, kita bakal abis ini kita pakai alat dan kita briefing ya. Oke, jangan kemana-mana, ikutin kita terus tetap di Jom Kita Jalan. The story of my life, I give a heart, I spend a love until she's broken.